saya termasuk dalam satu dunia yang tak normal untuk manusia biasa lah. Kenapa saya minat nak buat filem ni? Selepas saya lalu fasa pelik-pelik dalam hidup saya. Fasa gila satu hal. Yang kedua, fasa saya mati hidup semula. Jadi selepas itu, dia ada satu semangat baru. Dia macam jadi orang yang baru. So tiba-tiba berminat suka dengan filem. Yang first yang Ahmad nak tanya pasal gila tu, Ahmad kan? Gila. Saya termasuk dalam satu dunia yang tak normal untuk manusia biasa lah. Saya nampak benda bukan-bukan, saya dengar yang bukan-bukan. Okey, contoh tu macam depression lah tu ah. Ya. Halusinasi. Ada orang, pemahaman orang, dia akan cakap dia ni halusinasi. Okay. Dia yang kata di depression. Tak kisah. Itu maksudnya mangkam fikiran masing-masing. Masing-masing. Cuma yang saya lalu tu, dia ada beberapa, dia lama tau, lebih kurang 6 bulan sebenarnya saya terperangkap dekat dalam alam-alam yang tak masuk akal tu. Okay. Contoh. Saya sebenarnya baru ni ada cerita juga kat satu podcast tu, member saya budak JB kan, Carol series tu. Ada lapisan-lapisan alam yang saya nampak. First lapisan alam tu warna merah. Jadi dalam alam merah ni, alam yang sangat menakutkan, alam yang mengerikan. Makhluk-makhluk dalam tu semuanya, senang cerita semua hodoh-hodoh lah. Jadi di alam merah ni, emosi kita jadi panas baran, jadi pemarah, kita jadi jadi tak tentu arah, jadi tak boleh kontrol. Dia seolah-olah macam apa lah, nak cerita macam neraka lah. Neraka lah. Jadi makhluk-makhluk dalam neraka ni semuanya kau tak boleh handle lah tengok dia. Dia main kacau lah. Kacau. Yang lalu-lalu, yang datang kacau, yang nak gang, yang nak kahwin, ajak kahwin semua. Yang betina lah. Yang nak kata tersilap tu, saya tak pasti. Cuma permulaan benda tu terjadi, saya rasa ulu hati saya ni ditebuk kat sini. Pedih tu. Ditebuk macam ada satu lubang. Kemudian masuk satu angin yang sejuk dekat ulu hati saya. Dia masuk lebih kurang dalam 1 minit, 2 minit. Dia masuk kat ulu ni. Bila dia masuk kat dalam badan, dia merebak kat seluruh badan. Bila merebak, dia penuh satu badan. Bila penuh, saya dapat saya dengar macam ada satu letupan bunyi dalam dalam badan ni. Pum. Tiba-tiba saya rasa saya terapung. Saya terapung. Tapi jasad saya masih lagi dekat tanah, masih pijak lagi tanah ni. Tapi kita rasa kita terapung. Bila rasa terapung tu, saya dah panik. Masa tu lah, yelah, kita ni bila time panik, time tu lah ingat Tuhan. Takut semestinya. Masa tu lah. Ya Allah, apa ni ya Allah? Tolong aku ya Allah, makin lama tinggi ni kat sini. Tolong aku ya Allah, tolong. Lepas tu seolah-olah macam ada orang mengajar saya, sujudlah engkau. Sujud cepat, sujud. Macam ada orang tolak kepala saya ni, terus sujud dekat tanah, dekat kaki lima kedai. Waktu tu saya tengah syuting drama Pak Neil Ibu Kim Salam, drama production saya lah. Waktu tu pukul 3 pagi, saya pun bersujud lah dekat depan kaki lima tu. Ambil orang tengok, kru pelakon-pelakon semua tengok lah. Tapi saya rasa diorang tak pelik. Mungkin dia ingat saya semayang ke apa ke. Mungkin lah. Tapi saya waktu tu berasa benda. Berasa sangat. Bila saya sujud, dah tak boleh bangun, melekat. Dahi ni melekat, kepala saya melekat dekat lantai. Cuba nak bangun, tak boleh. Dia macam dia tolak lagi. Sujud lagi. Cakap. Masa tu minta, ya Allah, Benda apa ni? Rupa-rupanya budak-budak cakap, saya sujud tu selama 15 minit rupanya tak bangun-bangun. Tapi saya dah macam kat dalam dunia saya tau. Saya dah tak peduli lah orang-orang ni semua. So dalam sujud tu, menangis. Saya tertanya, apa benda yang ada dalam badan aku sekarang ni? Siapa yang kontrol aku sekarang ni? Jadi bila dah rasa ringan sikit, saya pun bangun. Bila bangun, air mata saya pun jatuh. Lepas tu pandangan saya jadi lain. Tengok apa pun jadi sayang. Semua jadi sayang. Tengok orang sayang. Tengok kucing datang sayang, peluk. Tengok pokok jadi sayang. Malam tu tengok ada bulan kan, sayang dekat bulan. Tengok apa saya pun jadi sayang. Air mata. Saya tak tahu benda apa yang tengah kontrol diri saya masa tu. Saya tak boleh cakap saya disihir sebab saya tak ada bukti. Saya tak ada bukti. Tapi orang-orang yang bila jumpa dengan saya,
bila saya bercerita pengalaman saya tu, dia kata, kau ni kena buat orang ni, kena buat orang ni. Tapi kuat dalam hati saya cakap, bukan, taklah. Aku tak ada bukti. Jadi aku tak nak menuduh. Jadi bila kita rasa kalau ada orang buat kita ke apa, kita dah menuduh. Dah bila dah menuduh, hati kita tak tenteram. Mana kita nak tenteram kalau kita dah bersangka buruk dengan orang. Betul. Sampailah satu hari saya dibawa jumpa dengan seorang pak cik di Kota Tinggi Johor. Dan pak cik tu cakap dengan saya, dia kata, "Mawi, apa yang jadi dalam diri kau ni, kau kena cakap dekat dalam diri kau. Kau kena zikir dalam diri kau, aku banyak dosa," dia kata. "Kau cakap dengan diri kau, aku banyak dosa, aku banyak dosa. Mulai ini kau berzikir, aku banyak dosa. Yang lain kau jangan sebut lagi," dia kata. "Aku banyak dosa, aku banyak dosa, aku banyak." Jadi kan zikir. Dia kata, "Kau boleh sebut satu hari 10,000 kali, aku banyak dosa," dia kata. Itu cara-cara untuk kita cuci hati kita dan tidak bersangka buruk pada orang. Kalau ada orang buat kau sekalipun, kalau Allah tak izinkan sampai, dia tak akan sampai, dia kata. Macam itu. Jadi kau jangan fikir orang buat apa, kau cakap kau banyak dosa, aku banyak dosa, aku banyak dosa. Jadi saya berzikir lah, ikutlah pakcik tu juga, aku banyak dosa. Jadi at least kita dapat tolak sangkan-sangkan buruk tu lah. Saya sempatlah belajar dengan almarhum Ustaz Arifuddin asas 10 Darul Syifa. Saya ingat lagi masa tu ada seorang anak murid Ustaz Arifuddin, dia kata apa, masa kena zihir, masa kena benda-benda gaib ni, kita akan melalui satu keadaan di mana kita akan kenal siapa yang betul-betul setia dengan kita. Ya. Dan saya percaya isteri abang pada waktu itu sangat memainkan peranan, sangat dalam sabarnya dia. Sangat. Dia sangat kuat lah. Dia waktu saya lalui benda tu, maksudnya tadi saya cerita, saya termasuk alam-alam tu kan. Warna-warna dia saja boleh layan saya. Dia boleh layan saya. Dia hidup dengan saya, dia jadi. Satu hari tu, dia bawa saya jalan-jalan. Dia kata, "You tak boleh duduk rumah ni, Kak. Duduk rumah ni," dia bercakap dengan pokok, cakap dengan rumput, cakap dengan kucing, cakap dengan ikan. Saya macam itu. Dia jadi macam itu. Kejap-kejap kan, saya jawab salam. Tengah duduk, tengah TV. "Lagi salam." Ada orang beri salam. Tak, orang tak ada. Kak, Cuk. Kan gila tu, tak betul. Tapi isteri saya buat dengan saya. Sampai satu hari dia ajak saya keluar. Dan kita keluar pergi ke KCC. Tahu Min, apa mat dalam KCC tu? KCC kan memang orang kan. Tapi saya rasa macam masuk zoo. Masuk zoo? Ha. Haiwan? Ha. Ha. Makhluk-makhluk tu lah. Orang-orang tu dia binatang. Ha. Macam binatang penuh tu. Ha. Kalau Amin ada situ, dia monyet tu. Jadi waktu tu saya cakap dengan isteri saya, yang balik yang tolong, yang tak boleh, yang tak boleh tahan ni. Kenapa? Tak boleh. Ni semua muka binatang ni. Saya cakap dengan dia, saya bisik kat telinga dia, tolong. Ni ada satu, ada seorang perempuan saya nampak. Mesti tu kat kedai emas lah. Kat kedai emas. Ada orang perempuan ni masuk. Saya nampak hinzir lah. Kat muka dia? Ya. Di sebalik muka dia lah. Tapi jangan serius kan, sebab saya gila. Okay? Ya, masa tu gila. Saya gila kan. Jangan ni sangat. Tadi saya cakap dengan isteri saya, yang nampak ni babi ni, yang dia ni menampak buah babi ni. Dia nanti pun tengok kan. Okeylah, kita gerak. Ya, itu gerak. Sepanjang perjalanan tu, saya duduk belakang bini saya. Saya pegang macam tu, pegang dia kat bahu dia tu. Macam budak ketakutan lah. Dia jadi tengok sana, nampak, "Ya Allah, apa ni?" Dia jadi macam tu lah. Yang tolong, tak boleh. Lepas tu binatang-binatang tu pula, dia jadi macam menyeringai dengan kita. Menyeringai tau. Dia bukan, dia buat tak tahu je. Dia nampak tak je kan. Dia interact dengan kita. Walaupun jasad orang tu, dia tak tengok kita. Tapi yang dalam diri orang tu, makan ais krim konito. Apa pedih aku nampak ni, ya Allah. Itu. So, isteri saya ni, balik kepada cerita isteri saya, buat ni isteri saya ni, dia melayan je saya.